Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana meminta orari lokal Jakarta Timur dapat bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Jakarta Timur. Dirinya pun berharap organisasi yang baru berdiri 1 tahun tersebut dapat terus mengembangkan kreativitas dan kepedulian terhadap masyarakat Jakarta Timur. Dirinya pun meminta agar orari lokal Jakarta Timur dapat ikut mensosialisasikan program pemerintah. Contohnya dapat mensosialisasikan bagaimana upaya mencegah bencana kebakaran dan penggunaan alat-alat listrik. Sementara itu, Ketua Orari Lokal Jakarta Timur Haji Ani Nurhani mengatakan selama 1 tahun ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan, yaitu diantaranya lomba antena Karius Ani Cup yang dilakukan di Buperta Cibubur dan juga pengajian buka puasa sekaligus peresmian sekretariat orari lokal di Jalan Changhai, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Medonline melaporkan.